Oke, seperti janji gue kemarin, hari ini gue bakalan ngetes untuk stuck dari Buff Turtle ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, kita baca dulu ya biar nggak kegocek kayak kemarin. Di sini efek Battlefield Eternal Strain ya, mulai tanggal 2 Juli ya. Di sini ada sekarang Buff Turtle diterapkan ke semua hero dan tim yang mengeliminasi dan akan aktif di sepanjang pertandingan. Bisa di stack hingga 3 kali. Setiap stack memberikan lebih sedikit shield dan bonus attack. So, berarti jadi lebih sedikit tapi bertahan sepanjang pertandingan. Nah, apakah yang akan terjadi? Kita langsung cobain aja guys. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan seperti biasa ya, ini advanced server. Jadi jangan terlalu berharap banyak guys. Bisa kalian lihat di sini, retry tim gua ada 2, MM di tim lawan ada 2. Pokoknya di sini kita akan berusaha gimana caranya akan membuat semua turtle yang spawn itu bakalan kita dapetin ya. Entah kita yang dapetin atau tim lawan yang dapetin. Pokoknya gue pengen lihat shieldnya itu benar-benar permanen kayak gimana. Terus apa yang akan terjadi kalau kita udah pegang shield terus kita tereliminasi ya. Gue pengen tahu guys. Jadi kita di sini nggak nyari menang seperti biasa. Kita cuman bakal ngetes-ngetes aja. Menang syukur, kalah ya udah ya guys. Ih, menang bro. Menang bro. Lumayan. Gak usah ngapa-ngapain, dapat kill 1. Memang advanced server tuh suka gitu guys, aneh-aneh. Manusia-manusianya agak lucu. Oke. Okay. Entar retry 2, entar MM 2. Apapun itu. Sabar. Mundur dulu. Aim gua agak-agak ngaco ya, mohon maaf ya. Turtle, 20 detik lagi. Turtle. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah turtle ya, guys. Langsung kena stun. Gagal. Yuk, turtle. Ayo, turtle udah muncul nih. Masa retry 2 gak dapet turtle ya kan? Nah. Gak apa-apa, siapapun yang dapat, musuh dapat juga gak masalah ya. Nice, dapat. Pas banget gue tereliminasi ya. Kita lihat turtle ininya, shieldnya. Oke, segini. Bentuknya masih sama kah? Oh, ini masih ada lingkaran di bawah. Yang dapetin Martis masih ada lingkaran di bawah. Ini di sini ada, nggak ada lingkaran. Dan gue tadi tereliminasi, gue nggak kebagian ya. Gue tereliminasi sebelum turtle-nya jadi. Sebelum turtle-nya kebunuh, gue nggak kebagian. Oke, ini shield-nya habis tadi. Nah, nongol lagi seperti biasa ya pada umumnya. Alpha juga punya. Oke. Tadi Dirot-nya juga tereliminasi nih. Ada gak? Oh, masih ada. Gua tereliminasi sebelum turtle-nya muncul. Gua gak kebagian ya. Tapi yang hidup waktu turtle tereliminasi masih kebagian guys. Agak susah juga gua lawan hero begini ya. Oke. No, ada terus tuh. Tuh. Nah, Nathan-nya terbunuh nih. Tadi ada nih shield-nya. Ini benar-benar percobaan full ya. Yang juga tadi tereliminasi. Kita lihat Nathan-nya. Masih ada shieldnya. Ini shield dari turtle ya. Oke, berarti kita nggak boleh terbunuh selama fase turtle lagi diserang ya. Oke, kita akan bertahan waktu turtle kedua nanti. Semoga dapat lagi ya. Menarik nih kayak gini. Esmeralda enak banget dong kalau modelnya kayak begini. Semua musuh bawa shield ya.
Oke, kita tunggu turtle kedua. Menunggu, menunggu. Kayaknya gue salah ambil hero nih. Oke, turtle udah muncul lagi. Apakah akan semakin tebal shieldnya? Mati lagi dong Nathan gue. Oh enggak, Nathan gue selamat. Mati. Oke, turtle muncul. Ayo, turtle, turtle. Kali ini gue akan kebagian nih. Siapa yang udah ada shield? Nah, ini udah ada shield kan? Oke. Nah, sekarang gue kebagian nih. Gue udah punya stuck turtle nih. Mati. Sip. Masih ada. Oke. Efek ini aktif kembali setelah 5 detik meninggalkan pertarungan. Bisa di-stuck hingga 3 kali. Nah, ini bener. Sekarang sudah bisa di-stuck ya guys. Setiap stuck memberikan shield yang memblokir 200 plus 120 damage serta meningkatkan 10 plus 6 physical sama 6 magical saat aktif. Oke, 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 oke. Sekarang ada lingkarannya ya. Walaupun bukan gue yang mengeliminasi, ada lingkarannya juga guys. Tahan. Masih ada lagi turtle ketiga ya. Jadi total ada 3 dan di sini gue cuma dapat 1. Berarti kalau gue dapat 1 lagi ada angka 2-nya kayaknya ya. Kita coba mati dulu, kita coba mati ya. Coba bunuh gue, Bang. Masih tetap 1 ya. Aman, aman, benar-benar aman, guys. Tidak hilang sama sekali turtle-nya. Kita tinggal menunggu turtle yang selanjutnya muncul di detik 40 detik lagi, 40 detik lagi. Wah, ini bakal jadi hal yang menarik banget sih menurut gue. Jadi kalau kita udah dapetin pertama, kita bakalan tetap punya advantage. Jangan dulu, jangan nyerah dulu, jangan nyerah dulu. Sabar, kita tunggu turtle selanjutnya ya guys ya. Berarti kita bakal punya advantage selama pertandingan berlangsung sampai selesai nih. Kita tunggu lagi. Oke, oke. Itu tadi yang pertama mati kebetulan tapi malah jadi bagus ya, gue jadi tahu kalau gue terbunuh pas lagi turtle belum mati, pas turtlenya mati selama gue belum hidup, gue gak kebagian shieldnya guys. Yo 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 yo. Yo yo yo, satu lagi yo. Gue hanya perlu tahu ini saja. Oke, nah ada angka duanya nih. Ada angka duanya guys sekarang. Oke, jadi 200 ditambah 140 sama 10 plus 7 ya. Oke, sekarang gue coba bunuh diri, apakah stack 2-nya jadi 1 ya. Harusnya sih enggak ya, kita tes ya. Harusnya stack-nya dari 2 enggak jadi 1 sih, tetap 2 sih. Kita tes. Tim gue pasti ngerasa gue aneh sih. Ah, tetap 2, wah gila. Ini benar-benar jadi sesuatu yang menarik banget guys. Jadi kalau gue tadi nggak mati, berarti gue punya 3 stack nih. Gue punya 3 stack permanen sepanjang pertandingan. Ini bakal jadi menarik banget dan seru banget. Ini kalau lawan yang dapat, berarti lawan juga punya shield 1 stack guys. Cuman berhubung ini kita yang dapetin semua, kita jadi punya shield banyak. Nah ini hilang, didiamin, muncul lagi. Nah muncul lagi shield gue. Jadi selama gua pegang ini, dia kayak sistemnya kayak turtle banget ya. Sistemnya kayak turtle banget nih. Kita hilangin shield-nya. Dari turret lebih cepet ya. Kita tes dulu terakhir. Biar nggak biar terjawab semua penasarannya ya. Ada orang. Oke, udah nggak ada shield. Kita diamin. Nah, muncul lagi. Benar-benar OP guys. Gimana menurut kalian soal perubahan ini? Apakah bagus? Apakah wah ini bahaya Bang, ntar Esmeralda jadi enak banget. Gimana menurut kalian? Langsung komen aja. Akhir kata, karena percobaan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue cari pamit. Thanks for watching. Salam Solo Public. Dan see you again in my next videos. Bye-bye. Gue mau nyelesain dulu pertandingannya.